Ini saya mulai sudah kira-kira 10 tahun yang lalu, Mas. 10 tahun yang lalu, tetapi ya tidak anu ya, hanya untuk kepentingan diri sendiri dan rekan-rekan aja. Jadi memang dasarnya itu dasar dari hobi, Mas. Dari hobi terus mencoba untuk menyembuhkan, istilahnya bukan menyembuhkan ya, mencoba untuk mengatasi masalah kesehatan pada diri saya sendiri, keluarga, dan rekan-rekan yang percaya, begitu, Mas. Oke. Pak Tri, berarti ini jamunya sebelum pandemi sudah diproduksi, Pak Tri, ya? Belum, Mas. Ini 10 tahun yang lalu itu saya kan kerja di bisnis membuat pupuk mikroba di Bandung. Membuat pupuk mikroba, dari produksi pupuk mikroba itu saya mulai mengenal dengan dunia pertanian dan tanaman, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Lah dari situlah saya mencoba untuk karena saya waktu itu sakit, lah saya mencoba untuk meracik diri saya sendiri. Ini apa sih? Saya membaca beberapa literatur. Setelah membaca literatur, saya terapkan, saya cobakan pada diri sendiri. Loh kok enak di badan, dan ternyata sangat bermanfaat. Dari situlah saya mencoba untuk lebih dalam mengenal tentang empon-empon yang ada di Indonesia ini. Setelah terjadinya pandemi sebelum COVID itu kan ini ya, flu burung, SARS, MER. Pertama SARS dulu, begitu ada SARS saya mencoba bagaimana sih saya bisa meracik jamu untuk mengatasi flu. Nah, kalau untuk mengatasi flu sih gampang, itu jamunya itu gampang sekali. Saya coba-coba cabai puyang, jahe kencur dan sebagainya, itu bisa meringankan gejala flu. Nah setelah itu saya mencoba untuk meramu untuk SAR, tapi karena SAR-nya sendiri juga waktu itu bisa diredam, tidak kayak sekarang bisa diredam, jadi tidak menjadi booming. Iya. Makanya saya hanya sebatas pengetahuan aja, saya bikin, saya bagi-bagikan ke teman-teman dan sebagainya. Setelah SAR timbul lagi flu burung itu aku juga nyoba. Saya kan dasarnya dari literatur dari virus itu sendiri, karena saya kan tidak punya lab, tidak punya pendidikan dasar untuk farmasi ataupun pertanian, nggak punya dasar, itu nggak ada. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, saya menggali sendiri dari beberapa literatur, saya ramu sendiri, saya uji cobakan pada diri sendiri, kepada family yang mau, kepada teman-teman yang mau, dan semuanya itu mengarah ke hal-hal yang positif, sangat positif sekali. Ya, makanya begitu flu burung saya sudah menyiapkan ramuannya apabila terjadi pandemi. Ternyata flu burung juga tidak terjadi pandemi, tapi saya super yakin sekali, karena bagaimanapun juga yang namanya virus itu suatu saat pasti akan muncul kembali dan dengan mutasi-mutasi yang baru, Pak. Nah, setelah MIR, saya juga, kalau MIR saya tidak mengikutin karena waktu itu saya ada pekerjaan lain. Jadi ini bukan basic pekerjaan saya, Mas. Jadi samben lah hitungannya kita. Hobi aja, Mas. Hobi. Jadi saya dulu juga nggak punya sekian banyak ini. Nah, setelah terjadi pandemi COVID-19 itu pada bulan Desember, kalau nggak salah. Desember 2019 terjadi bombing di Tiongkok. Saya sudah menyiapkan ramuan saya itu dari 20 macam ramuan. Saya bikin, saya uji cobakan kepada diri saya sendiri lagi. Saya itu gimana ya, kalau mau flu, ini saya gambaran garis besarnya. Oke, kayak orang flu, makanya saya mencoba untuk menjadi orang flu. Gimana? Ya udah, flu gampang sih. Hujan-hujan,
atau kecapean, tidak makan, capek, terasa badan meriang, gejala mau flu, saya cobain ramuan saya. Dalam waktu singkat kok jadi seger begini. Dan saya mencoba mengolah-mengolah, saya bagi-bagikan ke teman-teman, ayo yang percaya silakan. Lah ternyata hasilnya itu sangat-sangat positif. Nah, saya mencoba untuk membuat. Nah, ini karena di Tiongkok waktu itu bombing ya Mas ya. Terjadi wabah yang besar di Tiongkok dan di negara-negara lain. Saya mencoba memformulasikan. Setelah memformulasikan, saya memproduksi. Mau tak kirim ke sana itu, saya di sana pun nggak punya link siapa-siapa. Ya akhirnya ya saya minum sendiri, tak bagi-bagikan ke teman. Jamunya untuk penderita corona, 7 penderita corona sembuh gimana ceritanya Pak? Nah itulah, setelah ini ya, setelah dari Tiongkok tak bagi-bagi, Tiongkok sudah meledak, suatu saat pasti masuk ke Indonesia, itu pasti. Karena bagaimanapun juga virus itu penularannya sangat cepat melalui udara. WHO juga akhir-akhir ini baru menyadari bahwa penularan memang dari udara, bukan dari sentuhan dan sebagainya. Dari penyebarannya akan sangat luas. Dan kita, kalau kita mau jujur, sebetulnya kita itu sudah terpapar semua satu wilayah, cuma karena ketahanan tubuh kita aja. Saya mencoba, saya pulang, saya itu rumahnya Jakarta Mas. Oh, Jakarta. Rumah di Jakarta, KTP Bandung. Saya pulang ke Solo itu kena lockdown, nggak bisa kemana-mana saya. Nah, setelah Jakarta PSBB, di mana-mana PSBB, saya menetap di Solo dan saya mencoba untuk mulai memproduksi Mas. Memproduksi, saya beli bahan-bahan, saya memproduksi, saya cobakan siapa yang mau butuh jamu ini untuk mengatasi, untuk meringankan, meningkatkan metabolisme tubuh sehingga bisa merangsang, meningkatkan imun tubuh terhadap beberapa macam penyakit dan begitu Mas. Jadi intinya ini meningkatkan imun tubuh. Imun tubuh tidak ada jamu bisa membunuh virus, obat membunuh virus nggak ada itu rumusnya. Itu penderita corona sendiri ya juga memesan jamu sini Pak mungkin? Banyak sekali Mas, banyak sekali karena saya tidak punya izin. Ya kalau saya nggak ada izin ya monggo panjenengan percaya ya silakan mboten nggih monggo. Itu di daerah mana Pak yang memesan untuk penderita corona? Untuk pertama kali itu di Jakarta Pak. Di Jakarta itu ada 7 atau 6 itu orang. Ada kok di mereka sendiri yang share di YouTube. Ada semua. Itu bukan saya wong aku ya ora mudeng kok. Nah, itu mereka memesan jamu karena sudah terpapar gitu ya menurut. Iya, sudah positif Mas. Positif ada itu di YouTube ada. Saat ini kondisinya gimana Pak setelah memesan jamu Bapak itu? Kondisinya badannya jadi seger Mas. Iya. Seger walaupun di swab yang kedua ketiga masih positif. Tapi badan udah kayak orang sehat aja. Tunggu sampai negatif baru boleh pulang dan semua sehat. Berapa bahan sih Pak yang dibutuhkan Pak untuk itu Pak? Pertama kali itu saya sekitar 20 macam bahan ya. Iya. Nah, tapi prediksi saya bagaimana virus itu pasti akan selalu bermutasi Pak. Ya mau tiba mau ya jamu saya selalu saya update. Ya kan, begitu saya baca banyak berita literatur dan sebagainya, mutasi ini sudah ramuan saya tambah sekarang sudah menjadi 31 bahan Mas, untuk mengatasi OTG. Pak, kalau benar-benar itu saat ini pemesannya dari mana aja mungkin jamu Bapak ini Pak? Pemesannya itu kebanyakan ya Jakarta, terus sebagian Sumatera, ya kebanyakan Jawa Surabaya dan sebagainya Mas. Karena gini Mas, saya kan banyak yang pesan itu saya kan juga nggak kenal ya, cuma dia baca di berita atau apa, tahu-tahu pesan kan. Setelah merasakan dia repeat pesan lagi untuk teman-temannya dan sebagainya Mas. Okay. Itu mungkin Pak dijual berapa untuk jamu Pak per botol? Kalau di sini pertama kali itu
saya itu nggak bisa menentukan ya harganya berapa. Yang penting kamu sehat. Kalau sudah wabah corona ini selesai, saya bisa bekerja lagi, tidak menjadi tukang jamu. Kan begitu Mas. Jadi intinya dikasihkan gratis tuh jamunya. Untuk waktu awal itu saya kasihkan. Terserah lah, you mau bayar berapa terserah. Mau bayar syukur enggak, saya juga enggak minta. Nah, suatu saat karena banyaknya permintaan akhirnya saya dirangkul oleh Pak Untung. Pak Untung sama Pak Anung, itu Pak Anung itu rekan kuliah kami di ekonomi. Nah, kalau dirangkul untuk memproduksi jamu ini di Sragen, Mas. Izin diurus oleh beliau-beliau. Izin sudah keluar, IRT-nya sudah keluar, BP POM-nya masih dalam proses, kan? Nah, mereka menetapkan harga jual itu di pabrik itu sekitar 75. Itulah kalau di Solo ini ya, sifatnya saya produksi kan juga datnyeng ya. Ya kadang-kadang yang penting saya punya stok, kalau ada orang butuh monggo, mau bayar piro wis monggo. Kalau di Sragen kan jelas 75.000. Iya. Ya kalau di sini sifatnya apa ya Mas? Sifatnya hobi ya. Oh gitu. Sifatnya hobi, dan saya itu kepengen kasus corona itu cepat selesai permasalahannya, selesai dan tidak membabah di Indonesia, dapat kembali hidup normal, dapat bekerja lagi, bukan sebagai pramu jamu Mas. Jadi tujuannya seperti itu Pak ya? Tujuannya seperti itu. Oke Pak, saat ini Pak pesanan sendiri Bapak kewalahan tidak ini melayani pesanan Pak? Terlalu Mas, terlalu terlalu banyak Mas, saya tidak mampu. Makanya itu kan produksi Sragen silahkan sendiri. Kalau di sini saya simpannya juga apa ya, banyak pesanan tapi saya tidak mau meningkatkan, menambah karyawan, menambah ini, enggak mau. Jadi semampunya Bapak nanti dikirim ya. Kapan gitu? Ya saya ya apa ya, sama dia wae lah gitu. Okay. Ya karena urusan buat jamu itu tidak segampang apa yang dibayangkan orang. Beli ramuan, dicampur, digodok, selesai, diminum, enggak gitu loh Mas. Enggak segampang itu. Tapi ngolahnya itu harus dengan rasa Mas. Kita ngolah rasa. Gimana caranya supaya betul-betul produk itu dapat merasuk dan bermanfaat. Kenapa ramuan kami itu beda dengan yang lain? Ya, prosesnya sangat cepat loh Mas. Proses untuk meningkatkan imun itu dalam sekali tegak aja udah terasa di dalam tubuh. Karena kami pakai teknologi untuk mengaktifkan ion empon-empon dan ion airnya Mas. Itu aja bedanya dengan yang lain. Bahan boleh sama tapi kualitas pasti beda. Oke Mas. Ya karena kemampuan saya di situ sudah lama sekali saya mencoba mempelajari bagaimana cara mengaktifkan ion itu. Teknologi sih banyak tapi biayanya kan mahal. Gimana caranya dengan biaya yang seminimal mungkin saya bisa mengaktifkan, dan itu bisa teruji, bisa dites di lab. Gitu loh Pak. Oke, Bapak. Bedanya di situ. Mencoba untuk mengumpulkan beberapa bahan, ini di sini itu baru ada 176 bahan dan semua saya kasih manfaatnya. Siapa tahu saya meminta supaya nanti corona selesai itu banyak murid-murid SD, SMP ini sebagai bahan rujukan, bisa untuk belajar meracik dan belajar tahu tentang pon-pon ini peninggalan leluhur kita. Oh, anak sekarang aja suruh ngambil kencur nggak bisa, gimana? taunya produk jadi instan aja, taunya ayam goreng instan, apa-apa serba instan aja Mas. Oke, Bapak.